mengejutkan, Rivaldi Bawo pamit tinggalkan Persebaya. Kabar mengejutkan datang dari lini depan Persebaya Senin tanggal 26 April tahun 2021. Striker Persebaya Rivaldi Bawo melalui akun Instagramnya pamit tinggalkan Persebaya. Padahal sebelumnya Aji Santoso pelatih Persebaya menyebut kemungkinan Rivaldi Bawo bakal bersama Persebaya musim ini. Setelah penampilannya bersama Persebaya saat Piala Menpora 2021. Tampak dalam Instagramnya Rivaldi Bawo meminta maaf belum bisa bergabung dengan Persebaya di tahun ini. Karena suatu hal yang tak dia sebutkan alasan sebenarnya. Berikut pernyataan Rivaldi Bawo yang kami kutip dari Instagram pribadinya. Assalamualaikum, suatu kebanggaan tersendiri bagi saya, bisa gabung di klub ini, ofisial Persebaya. Saya memohon maaf, untuk tahun ini saya belum bisa gabung bersama tim, karena 1-2 hal. Terima kasih buat waktu yang singkat ini. Terima kasih sudah menerima saya, Coach Aji Santoso, Manajer Chandra Wahyud, dan Presiden Tim Asrul Ananda. Sukses buat teman-teman semuanya, ofisial Persebaya. Tentu kabar ini sangat mengejutkan bonek supporter Persebaya. Kebersamaan Rivaldi terhitung sangat singkat dengan Persebaya. Bergabung dengan Persebaya saat mengalami cedera, membuatnya harus bekerja keras menunjukkan kemampuan terbaiknya. Beruntung saat pertandingan Piala Menpora Rivaldi bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya meskipun tak bisa mencetak gol untuk Persebaya. Ditinggal Rivaldi Bawo, Persebaya harus segera mencari penggantinya, karena hanya menyisakan satu pemain yang berposisi striker yaitu Samsul Arif. Hingga saat ini masih belum ada kabar kenapa dan kemana Rivaldi akan berlabuh. Semoga Rivaldi Bawo sukses di klub barunya. Salam satu nyali.